Okay. Ya Pak. Posnya nggak? Ini bukan pos resmi ya Pak ya? Oh. Bukan pos resmi ya? Oh. Ini pos ini. Traffic light lah. Traffic light ya? Kita lagi pembuangan satu ini. Oke. Sudah Ben. Ada pertanyaan Ben? Sudah. Tadi saya sudah konfirmasi ke beliau ke Pak Saragi. Kalau ada kendala. Masalah udah itu apa yang mau perlu ditanyakan? Enggak apa-apa, Ben ya. Boleh. Oke, Ben. Saya izin ya kalau ada temuan yang menyimpang. Enggak. Saya bisa lapor ke Propam, Bu. Iya, iya. Izin ya. Iya. Saya udah dapat bukti kalau. Iya. Ya. Apa itu? Ada lah nanti. Ya, tadi sudah saya konfirmasi ke beliau. Iya. Oke. Enggak apa-apa untuk pembenaran. Iya. Berapa hari ini saya akan masuk beberapa lokasi, Pak. Oke teman-teman, sekarang saya lagi ada di Medan. Ini di salah satu lokasi yang sering terjadi razia yang kita duga ilegal dan sempat kita temukan beberapa bukti juga. Dan sekarang saya lagi menuju ke pos Wisma Benteng di sana ya. Itu lagi ada beberapa penangkapan, ada beberapa oknum yang terlibat dan saya mau langsung ke lokasi. Teman-teman yang punya aplikasi Dio Recorder, tolong direkam ya, antisipasi jika ada upaya untuk menghilangkan barang bukti. Oke, kita tunggu lagi lampu merah. Kita tunggu. Itu lokasinya. Ini katanya sih paling angker, paling asik di Medan. Tadi saya sudah dapat bukti berupa foto dan video proses serah terima uang. Jadi kita mau tanya langsung salah satu oknum yang terlibat. Tuh ya, kelihatan ya posnya ya. Ini posisinya ada di depan Hotel Santika Diandra. Menggunakan, bukan pos lantas ya, yang digunakan ini adalah pos security Wisma Benteng. Di sebelahnya ada Grand Palladium. Buat teman-teman yang ada di Medan, kalau ada di sekitar lokasi bisa merapat. Lagi ada di Wisma Benteng ya. Izin Pak. Izin mau ketemu komandannya, kepala pos ada? Kepala posnya Pak? Komandan ada. Bapak ya? Tidak. Bapak komandannya di sini? Ada juga komandan. Oh nggak ada komandan. Dari mana? Saya Beni Pak. Dari mana? Dari sini lah. Ya mau ngapain? Beni Edora Sibuan. Kan izin dulu ke Bapak. Iya mau ngapain? Mau nanya-nanya aja. Nanya apa? Kegiatannya. Kegiatan apa? Kegiatan di sini ada apa Pak? Razia atau patroli gitu? Bukan razia Pak ya? Ini kita live streaming secara langsung. Kalian minta tolong Bapak kasih edukasi buat apa? Buat pengendara. Kenapa nggak bisa? Mau, aku buat komandan ya, tapi kalau mau ngapain apa Pak ya? Boleh, boleh. Sudah, boleh mau. Kegiatannya apa Pak? Di sini. Jadi dia titik-titik. Timbang perempatan ya. Iya. Di tempat kan ada beberapa personil untuk iya. Memantau kegiatan yang kasat mata iya. Pelanggaran di sana elok. Oh, mohon dengan Bapak aja Pak dulu biar dikenalin dulu. Aib Nurudi ya Pak ya. Nah, ini kita lagi ngobrol sama Pak Aib Nurudi. Ini kawan. Iya. Oh iya. Teman. Jadi enggak apa-apa. Jadi menjelang ini menjelang lebaran kegiatan ini kan oke. Okay. Banyak kegiatan-kegiatan masyarakat. Uh-huh. Di samping kami tugas sebagai pengawalan. Oke. Okay. Kami juga mengadakan pengaturan dan kami tidak lupa juga melakukan perindakan yang tertangkap tangan. Tertangkap tangan ya, Pak? Tertangkap tangan. Oh iya, itu saya setuju. Jangan enggak pakai helm untuk kepala. Ya, oke. Okay. Ini traffic light, robot kami mengadakan perindakan ya. Okay. Jadi ada beberapa dari ada beberapa yang kami tilang. Seperti ini, Pak. Pak, contoh ya. Kita kasih contoh nih. Ada berapa ini? Ini langsung di ya. Ini ada berapa? Sudah kami tilang ada berapa blok? Ini traffic light, Ada berapa?
ya. Ini ya, bisa dilihatin ya Pak ya. Oke, apa-apa ya BNN. Ini langsung ditinggal SMP ya. Nah, seperti ini ya. Ini BNN, pakai helm tapi. Ini karena nggak pakai helm ya Pak. Nah, misalnya ibu-ibu bawa anak kecil atau apa, bisa ditanasihati, preventif ya. Iya, bagus Pak. Saya tuh mendukung. Mana Nek? Nek apa kalian? Semuanya harus disiplin lah. Oke, BNN. Kalau saya naik Grab, Pak. Oke, Ben. Karena Ben, dia apa Ben? Di mana, Pak? Di pusat-pusat perbelanjaan. Supaya kita tahu ada dua perbelanjaan yang satu di sana, ya. Di Medan Mall? Medan Mall. Saya orang Medan juga, Pak. Iya. Saya tahu, di Medan Mall. Nah, mau nanya, Pak. Pelanggaran tentang tangan, termasuk lampu utama, ya. Nah, yang saya tanya nih, dari dulu, saya kan warga Medan. Oh, iya. Tapi kenapa, Bu? Boleh satu ya, Pak, ya? Karena kan dan aturannya dua. Ini Ben, kita sama-sama Medan ini harus. Ini cuma di Medan kalau ini. Iya. Misalnya hukum-hukumnya begini. Ini kalau misalnya pendidikan itu kan kita perlu pertama pengimbauan. Oke. Okay. Dia kan bersyukur dia udah ngasih kaca satu, nanti kita imbau lagi pasang lagi satu ya. Tapi standarnya dua ya? Standar dua memang, aturan dari apa dua. Jadi kalau umpamanya saya bawa motor nih Pak, motor di rumah rata-rata memang pilih satu, tapi dalam hati saya tahu standarnya kan dua. Iya. Saya nggak enak nih melanggar, makanya bawa motor. Ben, sekarang tergantung individunya, daripada pengendaranya Ben. Karena itu fungsinya kan dua, untuk melihat kiri sama kanan. Iya betul. Karena pengendara ini tahu lah. Banyak kan di kanan ya, dikasih ya. Sekarang tahu lah anak-anak muda ini kan. Oke. Okay. Oke Ben. Kalau saya pakai satu sebelah kanan boleh? Iya, tapi abang membawa kok bisa. Ditilang nggak? Pasang lah. Ya, udahlah kita kan bisa preventif ya, Ben ya. Karena itu belum saya pakai, Pak. Udah, itu kebeni mau pasang. Iya. Udah kan? Saya banyak kali pelanggaran yang disiplin, yang berat, ya kan, Ben? Makanya channel YouTube saya kan ngasih edukasi lah. Ya, Ben. Okay. Buat tertib. Tapi satu lagi pertanyaan. Apa, Ben? Semua yang ditilang itu pasti ditilang ya, Pak? Ya, yang ada, ditutup? Ada, Ben. Ditilang, Ben. Karena kan kita polisi ini, Ben. Iya. Kita lihat pelanggarannya. Ben, pelanggaran misalnya, Ben, tadi ibu-ibu bawa anak kecil. Iya. Nah itu kita bisa preventif, dan aja ibu pakai helmnya dua. Oke. Okay. Gitu. Ya, Ben ya. Ngerti lah, ya, karena masyarakat ini kan kita bisa lepaskan gitu kan. Iya. Nah dia ini Ben. Nah cuman pakai helmnya satu, aturan kan dua. Dia pakai helm satu, tapi bisa kita imbau pakai labu satu lagi gitu Ben. Ya pasti dia harus ditilang. Iya ya, Ben ya. Harus ditilang. Lah kan kan bisa kita tengok pelanggaran yang macam mana tingkat kelas pelanggaran ya Ben ya. Tapi kalau kita lah kalau bersopir merah macam karena Ben itu wajib Ben. Iya. Oke okay, Ben. Siap ya. Kita di atas itu, Pak. Sorry Pak. Itu Ben menyebabkan meninggal dunia ya. Iya saya tahu Pak. Ben. Karena kan pasti ada ya, fungsinya ben, kan. Satu lagi Ben. Pak. Ben. Lagi, Ben. Saya itu kan. Gimana Ben? Anti pungli nih Pak. Oh iya betul. Anti pungli. Jadi semua kegiatan yang pungli. Hari ini kan saya lagi di Palembang Pak. Iya iya. Saya kerjasama dengan teman-teman program di Polresta. Nah, apa, mau pungli sini saya juga pengen memastikan. Iya iya. Ini bebas pungli ya Pak? Ya, terima kasihnya. Lah, ini kan seperti yang bilang tadi. Nggak mungkin. Kita itu pelanggaran lalu lintas Ben. Bukan berarti semuanya kita hilangi Ben. Kadang kan ini abang bilang tadi. Misalnya kan dia memboncengan dua. Oke. Okay. Tapi kan cuma satu dipakainya. Kita bisa mengimbau. Itu apa namanya Pak? Diskresi ya? Preventif. Oh preventif. Ya Ben ya. Oke okay, oke. Okay. Itu bisa kita imbau. Tapi kan kadang masyarakat yang melihatnya kan tuh. Oh, itu kalau dilepasi buat polisi. Padahal tau Ben. Itu preventif. Dia kan pakai helm cuma satu. Iya. Berboncengan dua kan bisa kita imbau bu. Nanti pakai lagi. Nah mungkin kan bisa. Ya sama masyarakatnya pandai-pandai Ben ya Ben ya. Jangan kita, ya kita pun terlalu apa pun, nggak enak. Saya nggak enak, saya nggak enak di atas nih. Ah, Ben, sama yang kalau tua. Misalnya hukum ini, memang wajib kita tindak masalah pelanggaran. Ya, Ben, ya. Tapi kan ada apa koridornya. Ya. Pelanggaran lintas yang berat, pelanggaran lintas yang bisa kita maklumi ya. Ya, Ben, ya. Ini sebenarnya bukan urusan saya. Yang bisa dimaklumi itu, ini, Ben. Boleh nggak diinfokan? Oh, maksudnya gini, ini sebenarnya bukan saya menjelaskan ini. Kok koordinasi sama bapak atau ibu kasar lantas? Kasar lantasnya siapa kalau ini? Ibu lah, ibu. Ibu ya, ibu. Tapi ibu kan mungkin mobile. Nanti sepaji pelanggar apa, kemacetan sama wakar ibu saja kerajaannya. Tapi kenapa Benny jumpai abang sini, Benny minta bantu. Ya, bagaimana bagaimana abang diri. Ya, diwakilkan kan boleh ya. Tidak apa-apa ya, Benny. Karena kan bapak-bapak kan udah. Tidak apa-apa, minta abang supaya nanti Medan bilang Benny ya melangkai. Enggak, iya, iya. Oke, Ben. Siap-siap. Saya mau tanya satu aja nih sama Pak Sabi'i. Pak Sabi'i mana ya? Pak Sabi'i masih ada ya? Sabi'i mana? Pak Sabi'i ini bukan namanya ya? Yang mana tuh? Dia pakai topi sendiri. Oh, biru lain itu apa dia? Bukan sini.
bukan ini? Bukan. Oh, bukan ya. Oh, udah kenal, pernah jumpa? Enggak. Kenapa, Ben? Itu, oh, ini beliau, benar ya? Bukan Pak Sapi itu? Itu Pak Motor aja. Saya boleh izin ke beliau? Boleh ya. Pak, izin Pak. Aib itu juga. Dari ini Pak. Saya tadi udah ngobrol-ngobrol sama Pak Jadi saya Beni Edward Hasibuan. Artinya aslinya Medan Pak. Ini kita lagi siaran langsung. Jadi channel saya punya channel YouTube yang isinya edukasi terutama terkait lalu lintas dan semua kegiatan anti pungli. Nah tadi saya udah banyak dapat pencerahan lah dari Pak Rudi. Cuma satu yang mau saya pastiin Pak. Tadi saya udah tanya sih dari beliau. Semua kegiatan di sini nggak ada ceritanya pungli. Pasti semuanya kalau nggak ditindak ya dimaklumkan. Kalau memang nggak harus hilang semua. Saya mau nanya Bapak. Kalau yang dari Bapak yang tanganin semua itu nggak ada yang damai-damai ya Pak ya? Nggak ada, hilang, inisiatif. Semuanya ditilang ya? Oke. Kalau ini mau pengaturan lagi saya ke Kerbur. Oh Bapak mau ke Kerbur? Iya, majarin itu ambil. Pak, boleh buktiin satu nggak? Tadi saya sempat melihat BK2687 AAF motor, itu ada tilangnya nggak Pak? Tadi yang kebetulan Bapak tadi di sini duduk, tadi Bapak yang hilang. Bapak yang hilang. Iya, karena mau keluar marah. Bapak naik tadi ya? Bukan ditilang ya? Kalau saya ada bukti, kalau ada... Hati-hati yang gitu. Hati-hati aja. Hati-hati ya? Bukan ditilang tadi? Enggak lah, saya bilang ada kecil ingat. Cuma kesalahan itu harus mau ditilang, dihati-hati. Oke. Apalagi buat suci ini kan. Kalau... Iya, mohon maaf nih Pak, saya masih ini ya. Bener, itu enggak ada cerita damai-damai ya? Terima uang enggak ada gitu ya? Semuanya anti pungli ya Pak ya? Bagus, itu program pemerintah. Pak ya? Bagus tuh program pemerintah. Kayak bagus tuh program pemerintah. Jadi saya izin video ini akan saya publish. Mungkin beberapa hari ke depan saya akan pantau terus beberapa lokasi karena saya juga mendukung program pemerintah Pak. Ya Pak, betul kemacetan ini kayak buri itu kemacetan. Ya, nanti kita akan ke sana juga Pak. Ya, saya bicara dulu. Oke, okay, Bapak mau jalan ya. Makasih Pak. Bapak siapa tadi Pak? Itu. Saragi. Oh, Pak Saragi. Ya, ya. Oke Pak, jadi Pak. Oke. Okay. Oke okay, teman-teman. Ini ya, ini lagi ditindak tuh. Sama Pak Ibu Rudi tertangkap tangan melakukan pelanggaran. Oke. Ya Pak. Posnya enggak, ini bukan pos resmi ya Pak ya? Oh. Bukan pos resmi ya? Oh, ini pos ini. Traffic light ya. Traffic light ya. Jadi pembonan pakai ini ya. Oke. Sudah Ben, ada pertanyaan Ben? Sudah, tadi saya sudah konfirmasi ke beliau, ke Pak Saragi. Kalau ada kendala, masalah, udah itu apa yang mau perlu ditanyakan, nggak apa-apa, Ben ya? Boleh. Oke, Ben. Saya izin ya, kalau ada temuan yang menyimpang, enggak. Saya bisa lapor ke Bapak, Bu? Iya, iya. Izin ya? Iya. Saya sudah dapat bukti, kalau ini. Iya. Apa itu? Ada lagi. Nanti koordinasi dulu lah sama Ibu Kasab ya. Ya, tadi sudah saya konfirmasi ke beliau. Iya. Oke. Apa bantu untuk buka rekening? Iya. Berapa hari ini saya akan patuh berapa lokasi, Pak? Karena saya juga warga Medan. Oke, Pak. Makasih. Selamat bekerja lagi, Pak. Bapak, oh Bapak yang pakai motor sekarang. Kami dengan Pak Dewi, kita akan buka pengawalan dari pejabat negara, pejabat apa, pejabat Polda, menteri apa? Yang keadaan darurat juga ya? Ini mobile, Pak.
Oke, Pak. Itu tadi pantauannya, jadi kita tadi udah ngobrol-ngobrol ya dengan Ibtu Rudi. Oke, kita udah dapat beberapa informasi. Mereka mengatakan di sini dipastikan tidak ada kegiatan yang namanya pungli. Tapi saya akan konfirmasi dengan, saya punya bukti satu, bukti punglinya. Tadi dibantah ya, kata beliau tidak ditilang. Tapi kita punya dokumentasi kalau tadi ada proses, kita duga itu terima uang ya, terima uang pungli, dan ini kegiatannya juga menurut kita bukan kegiatan resmi karena dilakukan di pos yang bukan pos resminya Satlantas. Oke teman-teman, nanti untuk video buktinya akan saya upload berbarengan dengan video ini. Oke, yuk. Ini biasanya pelanggar-pelanggar yang dari arah sini nih yang di stop nih. Iya. Dari arah sini tadi ada pelanggaran yang nggak pakai helm ya, yang nggak pakai helm atau yang nggak ngidupin lampu ya, itu biasanya langsung di stop di sini. Termasuk yang dari sana tuh, dari jalan situ. Anak Medan mana nih? Kita tunggu lampu merah. Oke, yuk. Ini ya, saya akan tunjukin beberapa lokasi, beberapa view dari sudut jalan. Ini jalan apa ya? Jalan apa ini? Jalan. Di situ Wisma Benteng. Wisma Benteng, Paladium. Iya. Ini Paladium ya? Iya. Ini jalannya jalan apa? Saya lupa nih, dalam enggak kali sahur pulang Medan kayak gini nih, lupa. Jalan itu, bukan ya? Ini anak-anak Medan juga lupa di jalan. Oke, ini di sini ada Hotel Santika. Hotel Santika. Ini Wisma Benteng. Oke, teman-teman, itu aja informasinya. Untuk dokumentasi buktinya nanti akan saya upload. Hah? Jalan apa? Ini jalan apa? Lupa juga kan? Ini anak Medan nggak pernah keluar Medan bisa lupa Medan. Lupa jalan. Padahal kerjanya keliling-keliling. Jalan Kapten Maulana Lubis. Teman-teman anak Medan yang mungkin subscribe channel saya, mumpung lagi di Medan, mau ngopi-ngopi ya. Kalau mau ngopi-ngopi ayo nih, bisa japri langsung ya ke WA saya. Oke ya. Ke 0811 6056 256. Oh, jalan Raden Saleh ada yang bilang. Oh iya, Raden Saleh sing pakai ya. Itu siapa yang ngasih tahu tadi? Kiki. Kiki Riyadina Sution, Sumarga sama nyokap. Raden Saleh yang sana ya. Oh gitu. Tapi salah tadi. Benar, Kapten ini jalan. Oh, dia enggak mau disalahin, Ki. Katanya ini jalan Kapten Maulana Ubid yang sana itu yang ini ya. Iya, Raden Saleh yang sana. Oke, mungkin cukup ya, teman-teman. Kita akan sidak beberapa lokasi. Buat teman-teman yang Medan yang tahu lokasi-lokasi terindikasi raja ilegal, boleh di info ya di kolom komen atau langsung japri ke WA. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ya,
dia jelaskan ini ke bantah dia, tapi saya bilang, kalau saya punya bukti pak, saya izin nih, saya langsung serahkan ke Propam, saya bilang, ada rekaman. Oh, bukti apa nih? Ada lah, saya bilang.